Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki selaku pemegang saham pengendali PT Bank Aceh Syariah mengingatkan seluruh jajaran PT BAS untuk terus bekerja sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Marzuki dalam sambutannya usai melantik Muhammad Hendra Supardi sebagai Direktur Dana dan Jasa serta Fadil Ilyas sebagai Direktur Bisnis PT BAS periode 2023-2027 di Restoran Meligo Gubernur Aceh Rabu 27 Desember 2023. Kedua direksi BAS dilantik berdasarkan keputusan Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali PT Bank Aceh Syariah nomor 584/1804/2023 dan nomor 584/1805/2023 tentang pengangkatan Direktur Dana dan Jasa dan Direktur Bisnis PT BAS periode 2023-2027. Dalam sambutannya, Ahmad Marzuki juga mengingatkan para bupati dan wali kota untuk memastikan kredit usaha rakyat yang diamanatkan kepada BAS di seluruh kabupaten kota tersalur kepada masyarakat sehingga mampu memberi daya ungkit bagi perekonomian daerah.